Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan sekeyakinan yang berbahagia, data-data terakhir yang sampai kepada kita membuat kita sebagai bangsa semakin prihatin. Walaupun tentu tidak membuat kita jadi pesimis, seraya kita tetap memberikan penghormatan dan penghargaan kepada upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kita. Data itu adalah 3/5 dari jumlah penduduk kita hidup di bawah garis kemiskinan. Ini artinya apa? 60% dari 210 juta rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan 20% di antaranya dalam kemiskinan mutlak. Berbagai macam komentar orang, ada yang tetap dalam alur rasional memberikan analisa kenapa dan mengapa ini terjadi. Ada yang berpendapat kurang kompaknya tim ekonomi kita. Ada yang bilang karena korupsi masih merajalela. Ada yang bilang rendahnya upaya untuk law enforcement. Ada yang lebih cenderung mencari kambing hitam, menyalahkan masa lalu. Namun realitasnya kemiskinan itu tetap berjalan, tetap berlangsung. Sementara kita harus melakukan upaya-upaya di dalam alur kebersamaan terhadap kondisi yang dihadapi oleh mayoritas bangsa kita ini. Pada jumpa ini, saya ingin menyampaikan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Arba'un man kunna fihi nasyarallahu rahmatuh wa adkhalahu jannatuh." Ada 4 hal. Siapa saja yang mempunyai keempat hal ini, Allah akan pancarkan rahmat kepadanya. Allah akan pancarkan kasih sayang kepadanya dan dimasukkannya orang itu ke dalam surga. Mari kita lihat semua kita termasuk salah satu saja dari 4 hal yang dibicarakan ini. Yang pertama, man awa miskinan. Orang yang memberikan perlindungan, memberikan tempat tinggal, menaungi orang-orang yang miskin. Allah melebihkan rezeki sebagian kita dari yang lain agar dalam hidup terjadi take and give. Karena bagaimanapun kita ini saling memerlukan. Tidak ada orang hebat yang bisa hidup sendirian. Betapa dan siapapun kita, kita memerlukan yang lain. 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan dan bukan mereka punya mau. Padahal subhanallah, kita diberikan negara yang begini kaya, hijau, rangau, subur, makmur. Bumi kita mengandung gas, batu bara, minyak, laut kita kaya, hutan kita kaya. Negara kita kaya dan penduduk kita miskin. What wrong? Tapi pertanyaan ini bisa mengundang berbagai macam polemik. Oleh karena itu, saya ingin mengetuk hati kita semua. Allah akan memancarkan rahmatnya kepada orang-orang yang santun, berpihak kepada orang-orang miskin. Hukum sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Kebenaran sering tidak berpihak kepada kemiskinan. Sehingga dengan demikian, tersudutlah dia di pojok-pojok kehidupan. Padahal ini masalah kita bersama. Sementara Rasul dengan tegas memperingatkan, "Wallahu fi aunil 'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi." Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Jikalau kita sudah tidak punya kepedulian kepada saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan,
Jikalau kita biarkan mereka meratap dalam keputusasaan, jangan heran Allah juga tidak akan pernah peduli dengan kita. Sementara kemalangan apa yang lebih besar dalam hidup ini kalau Allah sudah tidak mau peduli dengan kita lagi? Rumah-rumah singgah tetap diperlukan. Pemandangan sehari-hari kita lihat anak-anak kita dalam usia sekolah terpaksa harus berjemur panas terik, terguyur hujan, tidur di tepi-tepi jalan oleh karena tekanan kehidupan, oleh karena sulitnya lapangan pekerjaan, oleh karena kemiskinan-kemiskinan yang dialami. Dan itu semua menjadi tanggung jawab kita untuk berbagi dalam kondisi yang seperti ini. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta, dengan semangat ini, boleh jadi baju di rumah kita sudah tidak ada artinya. Tetapi ketika kita berikan kepada mereka, akan jadi besar artinya buat mereka. Sementara di rumah kita sendiri, kita sudah hampir lupa ada baju itu. Tidak tersentuh sama sekali. Beratkah kita memberikan sesuatu yang di tangan kita sudah tidak begitu berarti, sementara akan jadi pengarti yang paling besar bagi orang lain? Satu sisi ada orang sakit perut karena kekenyangan, sisi lain orang merintih karena kelaparan. Tidak bisakah kita menyisihkan sebagian saja supaya kita tidak berlebihan dan tetap sehat, sementara yang lain juga tetap tidak merintih kelaparan karena kekurangan makan? Kemiskinan merupakan musuh kita yang paling utama. Dan biang keladinya adalah belum stabilnya perekonomian kita. Penyebabnya bisa bermacam-macam. Karena kurang kompaknya tim ekonomi kita, iya. Karena warisan hutang, iya juga. Baik hutang pemerintah maupun hutang swasta. Karena orang-orang para pemimpin kita belum mampu melakukan terobosan-terobosan ekonomi yang menggembirakan, iya juga. Tapi rakyat kita sesungguhnya, kita lihat, di lintasan pintu kereta, itu kadang-kadang penjaga pintu juga, kereta masih di mana-mana, pintu sudah ditutup. Panjang sekali antrian itu, bersopir-sopir keringetan, setengah jam nunggu kereta mau lewat. Ketika lewat keretanya memang 11 gerbong, panjang sekali. Si sopir truk, si sopir bus, si kenek yang kekeringatan itu, pantas saja lama kita menunggu sampai keringetan. Keretanya yang lewat panjang betul. Ada kepuasan batin. Sebaliknya bayangkan, sudah setengah jam nunggu keringetan, kepanasan, haus, mencekik leher. Antrian mobil panjang di lintasan pintu kereta. Begitu lewat, yang lewat ini cuma lokomotif. Nyumpah-nyumpah kenek-kenek sopir sialan. Dikira apa setengah jam kita nunggu cuma begitu yang mau lewat. Ini artinya apa? Secara psikologis, rakyat kita ini mau menunggu. Rakyat kita ini mau berkorban. Rakyat kita ini mau memberikan apa yang mereka bisa untuk sesuatu yang besar, untuk sesuatu yang monumental, untuk sesuatu yang bisa merubah keadaan mereka. Jangan biarkan rakyat kita menunggu dengan kecewa karena begitu lama menunggu yang lewat cuma lokomotif, cuma kepala kereta yang lewat. Mereka merasa penantian setengah jam sia-sia, pengorbanan peras keringat, haus mencekik leher, jadi konyol ketika yang lewat cuma sebuah lokomotif. Begitulah, kadang kita masih terkontaminasi oleh pola lama. Sebagian dari pemimpin kita masih memandang bahwa jabatan itu fasilitas dan kekuasaan. Lebih celaka lagi bahwa jabatan adalah jalan pintas untuk menuju kaya. Merasa giliran, kemarin kan giliran kamu, sekarang giliran saya. Sepanjang jabatan masih dianggap sebagai fasilitas dan kekuasaan, apalagi jalan pintas untuk menuju kaya, itu rampok. Negara sedang sakit, ini musim kerja bakti. Pesta sudah selesai, ini saatnya kita cuci piring. Kita
Dalam artian seluruh komponen bangsa. Ya birokratnya, ya teknokratnya, ya ekonomnya, ya agamawannya, ya politisinya. Semua kita. Ini merupakan tanggung jawab kita secara bersama-sama. Man awa miskinan. Orang yang santun kepada orang-orang yang miskin. Memberikan tempat bernaung, tempat tinggal. Mendidik, memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak mereka. Sehingga anak-anak itu, yang juga anak-anak kita, punya hak menatap hari esok dengan pasti. Punya hak menggantungkan harapan dan cita-cita. Seperti juga anak-anak lain punya harapan dan punya cita-cita. Marilah kita semua menyadari, hidup ini sebuah putaran menunggu giliran. Dan jabatan adalah amanah. Sementara menyia-nyiakan amanah adalah khianat. Lebih jauh dari itu, agama mengajarkan apapun yang kita miliki dalam hidup ini sebuah titipan. Harta titipan. Jabatan titipan. Ilmu pengetahuan titipan. Kalau titipan harus disikapi dengan dua. Pertama, titipan harus dijaga baik-baik. Masa ada orang datang ke rumah saya, Pak, saya titip mobil sebentar. Oh, silakan. Saat mobil diambil, kacanya pecah, bempernya penyok, rebannya kempes, knalpotnya hilang, marah yang punya. Saya cuma titip, kenapa tidak dijaga baik-baik? Begitulah Allah menitipkan jabatan kepada kita. Saat nanti diambil jabatan itu berlumur korupsi, berlumur kezaliman, tipu daya, trik, rekayasa. Tentu marah yang menitip ini. Kau harus bertanggung jawab. Ini kan titipan. Kenapa tidak dijaga baik-baik? Harta titipan. Malahan, kalau saudara diberikan ilmu, pertanyaan akhirat cuma satu. Ilmumu kau amalkan untuk apa? Diberikan kita usia yang panjang, pertanyaan akhirat juga cuma satu. Usiamu kau habiskan di mana? Tapi diberikan kita harta, pengadilan akhirat akan bertanya dua. Hartamu kau dapat dari mana? Kau belanjakan kemana? Depan dan belakangnya ditanya, dari mana dan kemananya? Itu sebabnya Rasulullah berpesan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung dirimu sebelum Allah yang menghitungnya. Dengan bahasa sekarang, kalau malam-malam ada baiknya kita putar film hidup kita ini. Sejak akil balik sampai sekarang, lihat adegan-adegan yang pernah kita lakukan. Oh, tanggal sekian, bulan anu, tahun sekian, saya nyolong, saya korup. Tanggal sekian, bulan sekian, saya nempeleng orang tanpa alasan yang benar. Putar film itu. Apa target dari semuanya? Kalau ada adegan yang tidak pantas, sekarang ini kita masih bisa melakukan sensor. Taubat maksudnya, pemutihan. Ada suara yang kurang jelas, masih bisa dubbing. Ada alur cerita yang kurang utuh, masih bisa editing. Proses sensor, proses editing, proses dubbing masih dimungkinkan sekarang. Sekarang, di dunia ini. Kalau nanti di padang mahsyar, Allah yang memutar film kehidupan kita. Tidak akan ada waktu lagi untuk sensor, dubbing, editing. Yang ada tinggal pertanggungan jawab. Dan hari itu seperti sering kita baca dalam surah Yasin. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Mulut mereka kami gembok, tangan mereka akan laporan, dan kaki mereka akan memberikan kesaksian terhadap apa saja yang telah mereka lakukan. Jabatan adalah titipan. Dia harus dijaga baik-baik. Yang kedua, kalau titipan tidak boleh membuat orang arogan, sombong. Dititipi, sekadar dititipi kok sombong. Apa alasannya? Orang titip mobil ke rumah saya, yang punya mobil pergi, saya petatang-peteteng, membangga-banggakan, ini mobil hebat, ini mobil mutakhir, ini mobil canggih. Mobil orang titip. Begitulah kita. Ini jabatan.
titipan. Kenapa harus sombong? Ini harta, titipan. Kenapa mesti sombong? Ini ilmu pengetahuan, titipan. Kenapa harus sombong? Titipan tidak perlu membuat kita jadi arogan. Bahkan kalau dia jabatan itu top. Kata orang Belanda, legend is louden. Memimpin adalah jalan menderita. Pemimpin adalah orang yang kesepian. Di dunia diikat dengan berbagai macam aturan, di akhirat akan dibuka perkaranya yang besar-besar. Kesepian karena pada dasarnya pemimpin mengorbankan privasinya, bahkan keluarganya. Seorang presiden, seorang wakil presiden tidak punya anak, tidak punya ibu, tidak punya bapak, tidak punya paman. Yang punya paman itu pribadinya. Kalau presiden punya anak, lalu anak-anaknya jadi warga negara kelas 1, ikut-ikut ngurus negara, kan ini penyakit kita. Biarkan pemimpin sebagai pemimpin. Karena memimpin adalah jalan menderita. Dan pemimpin pada umumnya, orang-orang yang kesepian. Ini musim kerja bakti. Hanya dengan semangat kebersamaan, ke atas saya mengingatkan, ke bawah saya mengimbau. Mari kita berbagi rasa dengan saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Karena bukan saja ini tanggung jawab nasional, tapi juga tanggung jawab keagamaan. Seorang muslim baru sempurna imannya, jikalau dia merasakan apa yang dirasakan oleh tetangga sebelahnya. Bahkan tidak sempurna iman kamu, jikalau kau tidur dalam perut kenyang, sementara tetanggamu merintih kelaparan. Belum sempurna imanmu. Begitu kepekaan Islam, sampai iman dijadikan taruhan terhadap perbaikan nasib orang-orang miskin. Bukan sekadar sebuah slogan. Bukan sekadar sebuah simbol. Tapi sebuah realita kehidupan beragama. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah ketimbang orang mukmin yang lemah. Lemah ekonominya, lemah pendidikannya, lemah jaringan sosialnya, lemah kebudayaannya. Orang mukmin yang kuat lebih disukai Allah daripada orang-orang mukmin yang lemah. So, kalau kita dalam posisi itu, sekaranglah waktunya untuk berbuat. Jangan biarkan saudara-saudara kita merintih kelaparan. Anak-anak dalam usia sekolah terpaksa keleleran di jalan. Atau terpaksa harus kerja di bawah usia. Memang kadang kita berhadapan dengan siklus, lingkaran setan. Pendapatan rendah, kenapa? Karena kemampuan rendah. Kemampuan rendah, kenapa? Karena pendidikan rendah. Pendidikan rendah, kenapa? Karena kurang gizi. Kurang gizi kenapa? Karena biaya hidup tinggi. Biaya hidup tinggi kenapa? Karena pendapatan rendah. Begitu berputar lingkaran setan ini. Tapi what can we do now? Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Buat tetangga kita, buat masyarakat lingkungan kita, setidaknya man awa miskinan. Orang yang menolong orang-orang miskin. Memberikan tempat tinggal. Melindungi mereka. Akan dipancarkan rahmat Allah kepada mereka. Kasih sayang Allah akan berlimpah. Si miskin mungkin tidak akan bisa membalas. Tapi Allah. Allah akan memberikan balasan. Melalui jalan yang tidak pernah kita sangka. Ketimbang kita mencari kambing hitam. Okeylah, yang salah tetap salah. Tapi kan dengan argumen, bukan dengan sentimen. Untuk menegakkan kebenaran, bukan untuk menang-menangan. Zakelik, tidak personlik. Menyentuh dan bukan menyinggung. Biarkan hukum tetap tegak. Biarkan penataan ekonomi kita tetap profesional. Sementara kita yang oleh Allah diberikan sedikit kelebihan. Sedikit kemampuan. Mari kita berbagi untuk mengatasi persoalan bangsa yang memang berat ini. Ini yang pertama. Yang kedua, orang yang akan dapat pancaran rahmat dari Allah itu warahimad dhaif. Orang yang punya sifat belas kasih kepada mereka yang lemah. Keberpihakan kepada orang-orang yang tidak berdaya. Tadi saya katakan,
kebenaran jarang berpihak kepada si miskin dan si lemah. Hukum sering tidak berpihak kepada si miskin dan si lemah. Tengoklah sekarang. Kalau orang besar punya banyak uang, dapat masalah, tim pembelanya itu antri. Tim, bukan lagi 1-2 orang, tim. Paling sedikit 3 orang. Tapi ketika si miskin dan si lemah terpuruk di sudut kehidupan, hak-hak asasinya diinjak-injak, siapa yang mau peduli? Masih segar dalam ingatan kita nasib yang menimpa Marsina, Sengkon dan Karta, wartawan Udin, koran Bernas. Itu sekadar yang naik ke permukaan. Entah berapa puluh Marsina di republik ini. Entah berapa banyak Sengkon dan Karta di negeri ini. Entah berapa banyak Udin-Udin Bernas di bumi tercinta ini. 3 orang sering mengeluh. Banyak pengadilan, tapi sulit mencari keadilan. Hukum berpihak kepada yang terkenal kuasa dan punya uang. Law enforcement tersendat-sendat. Kalau sudah orang beruang, ternama, punya masalah, antri yang bela. Rame-rame kur menyanyikan lagu, maju tak gentar, membela yang bayar. Sementara si lemah, si miskin, terseok-seok mencari keadilan. Merintih ketika hak asasi jadi injak-injak. Dan tidak tersentuh sama sekali. Sebagai refleksi dari itu, jangan heran kalau lalu muncul street justice. Pengadilan jalanan, maling motor, tangkap, bakar. Refleksi dari ketidakpuasan rakyat melihat hukum selama ini. Di mana rakyat menyaksikan dengan mata telanjang, kalau orang kecil berbuat salah, hukum cepat-cepat ditegakkan. Kalau yang besar salah, orang diam pura-pura tidak mengerti. Di situ tumbuhnya luka rasa keadilan. Karena hukum begitu berpihak. Di kalangan elit di atas sering terjadi bargaining-bargaining untuk kepentingan pribadi-pribadi mereka. Dengan label atas nama rakyat, mewakili rakyat, demi rakyat, untuk rakyat. Rakyat sendiri nggak pernah tahu kalau di atas nama ker. Nyaris rakyat kita lebih sering jadi address, orang numpang alamat. Karena terjadi bargaining position untuk saling menutupi aib dan koreng masing-masing. Masing-masing memegang kartu truf. Kamu bongkar, saya bongkar. Kamu ngomong, saya ngomong. Maka upaya menegakkan hukum jadi semakin terseok-seok adanya. Saudara-saudara sebangsa, setanah air, dan seiman yang tercinta. Keberpihakan kepada orang yang lemah dan tidak berdaya. Bukan karena kita kepengen jadi hero, tidak. Ini bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Of course, lebih nikmat berpihak kepada kekuasaan memang. Numpang mujur, ikut nimbrung. Kekuasaan itu gula. Tentu saja banyak semut di sekitarnya. Harta juga manis. Banyak gula di sekelilingnya. Sampai-sampai ada pepatah Arab mengatakan, innad darahima fil amakini kulliha taksur rijala mahabatan wa jalala. Uang dan kekuasaan itu di mana-mana bikin gagah orang yang memilikinya. Bikin hebat orang yang menguasainya. Orang yang punya uang dengan yang tidak punya uang, janganlah gaya hidupnya, gaya jalannya saja lain. Yang kecil-kecilan sajalah. Teman-teman kita yang kerja di bangunan itu, buruh bangunan itu. Kemis sama Sabtu sore, lain jalannya. Sabtu sore itu jalannya gagah. Kenapa? Habis gajian. Tapi kalau Selasa, Kemis, lesu, lelah, letih.
Hanya jalannya saja lain. Dan agak nyinyir memang, tapi realitas. Wahia silahun liman arada kitalan, wahia lisanun liman arada fasohatan. Uang dan kekuasaan adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau bertempur. Nuklir bahkan sekalipun bisa enggak bunyi kalau disumpal dengan uang. Apalagi meriam, tank, pistol-pistol, semua tidak bunyi kalau disumpal dengan uang. Dia adalah senjata yang paling ampuh bagi orang yang mau maju ke medan perang. Dan lisanun liman arada fasahatan, lidah yang paling fasih bagi orang yang mau bicara. Bicara dengan menggunakan retorika, muter-muter menghanyutkan orang, masih buntu, coba uang yang bicara, lewat semua. Ya, secara guyonan, anak-anak sering bilang, ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Kata Arab, Arab Indonesia. Ada fulus, mulus. Tidak ada fulus, manfus. Apakah harus seperti itu budaya kita? Mau dapat jabatan, setelah pendidikan harus bersaing. Lalu dalam persaingan ini, mana yang paling bisa memberikan semir, semur, dekat sama semar? Semar, semir, semur. Logikanya apa? Kalau orang meraih jabatan karena banyak mengeluarkan uang dan berani, tentu dia sudah berhitung. Aha, 3 bulan pun pulang modal ini. Aha, paling sebentar selesai ini, pulang balik modal lah. Sudah ada hitung-hitungan matematikanya. Kalau ini yang terjadi, orang naik meroleh jabatan karena banyak mengeluarkan uang, maka hal pertama yang dia lakukan setelah menjabat ialah bagaimana pulang modal. Setelah pulang modal, bagaimana cari untung. Pengabdian nomor 19, rakyat nomor 26. Wong saya pakai modal besar kok ini. Dipandangnya lah jabatan sebagai jalan pintas untuk menuju kaya. Benar kalau Rasulullah mengajarkan, jangan berikan jabatan kepada orang yang memintanya. Memintanya pun jangan, apalagi sampai nyogok-nyogok, kasih semir, kasih uang. Karena orang yang meminta mesti punya motivasi, sedangkan jabatan adalah amanah. Menyia-nyiakan amanah merupakan dosa yang amat besar. Saudara-saudara seiman dan sekeyakinan yang berbahagia, setiap kita pemimpin, setiap pemimpin akan dimintakan pertanggung jawab terhadap apa saja yang dipimpinnya. Suami pemimpin di rumah tangganya, ibu pemimpin bagi anak-anaknya, pemuda pemimpin bagi dirinya, Pak Lurah pemimpin di kelurahannya, setiap kita pemimpin. Dan setiap kita akan dimintakan pertanggungan jawab terhadap apa saja yang kita pimpin. Sungguh pun itu kecil, kita sembunyikan dari pandangan orang banyak. Namun Qadir Rabbul Jalil maha mengetahui. Inilah etika otonom. Merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Ada sebuah karikatur. Kiai, seorang kiai punya murid santri 40 orang. Dari 40 orang ini ada satu orang yang mendapat perhatian agak istimewa dari kiainya. Santri-santri yang lain protes. Kiai, kami ini semua kan santrinya kiai. Kami ngaji sama kiai. Kenapa yang satu itu perhatiannya dilebihkan dari kami? Apa kekurangan kami? Senyum kiai kita ini. Lalu bilang, oke, kalau kau mau tahu, besok pagi kumpul di sini jam 10. Esoknya jam 10 kumpul 40 santri ini, termasuk yang dapat perhatian istimewa tadi. Anak-anakku, kata kiai, hari ini saya ingin memberikan pelajaran kepada kalian semua. Masing-masing kalian aku berikan seekor anak ayam dan sebilah pisau. Bertebaranlah kalian dengan anak ayam seekor dan sebilah pisau ini. Cari tempat
yang tidak ada yang lihat, sembelih ayam itu di situ. Cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih ayam itu di situ, anak ayam itu. Bertebaranlah santri ini mencari tempat yang dipesan kiai tadi. Cari tempat yang tidak ada yang lihat. Ada yang masuk ke dalam gua, gelap, tengok kiri kanan, tidak ada orang, potong anak ayamnya. Ada yang cari semak belukar, mulai kiri kanan, tidak ada orang, potong. Ada yang naik ke gunung tinggi, ada yang ke tepian sungai, macam-macam. Alhasil, pada waktu yang ditentukan berkumpullah ke 40 santri ini. Bagaimana? Tanya Pak Kiai kita. Lapor Kiai, sudah kami sembeli semua. Sudah semua, sudah. Majulah santri yang satu ini, yang dapat perhatian lebih ini. Saya Kiai, kenapa? Saya tidak bisa menyembelih anak ayam yang Kiai berikan tadi. Kenapa? Kenapa tidak kau sembelih? Tadi waktu mau berangkat Kiai pesan, cari tempat yang tidak ada yang lihat, sembelih anak ayam itu di sana. Saya sudah berusaha Kiai. Saya pergi ke gunung yang tinggi, ke lembah yang suram, ke semak belukar, ke hutan belantara, ke dalam gua bahkan. Tetapi kemanapun saya pergi, dimanapun saya berada, Allah tetap melihat Kiai. Saya tidak bisa menyembelih ayam, anak ayam ini seperti pesan Kiai tadi. Kiai senyum, lalu menghadapi 39 santri yang lain. Nah, kau tahu kan kenapa dia lebih istimewa dari kalian semua? Dia punya etika otonom. Dia merasakan kehadiran Allah dekat dalam hidup. Tengoklah dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini, berapa banyak tim yang sudah kita bentuk, berapa banyak operasi yang sudah kita lancarkan. Entah yang namanya operasi kilat, operasi Raja Wali, operasi Halilintar, operasi Gledek. Tim ini, tim itu, tim ini, tim itu. Ketika terbentur gunung, timnya bubar. Operasinya selesai. Sementara korupsi tetap berjalan. Mari kita kembali kepada nurani. Dalam kondisi negara kita terpuruk, ekonomi kita begini rupa, 60% rakyat kita hidup di bawah garis kemiskinan. Masih bisakah kita menyalahgunakan jabatan untuk kekayaan pribadi? Masih maukah kita memperkaya kelompok sendiri dengan menyia-nyiakan rakyat banyak? Masih tegakkah kita bermain-main dengan hukum? Kita tahu sesuatu itu benar, tapi terus kita injak. Kita tahu sesuatu itu salah, tapi terus kita kerjakan. Kita tahu sesuatu itu benar, tapi kita tidak berupaya membelanya. Benar, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengajarkan sebuah doa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa yang benar itu adalah benar. Berikan kami kemampuan, kekuatan, kemauan untuk membela, mengikuti yang benar itu. Tunjukkan juga kepada kami bahwa yang salah itu salah. Berikan kami kekuatan, keberanian, kemampuan, kemauan untuk menjauhi yang salah itu. Ini artinya apa? Banyak orang tahu sesuatu itu benar, tapi dia tidak berdaya mengatakan itu benar. Dia tidak punya kekuatan untuk membela yang benar. Dia tidak punya kemauan untuk menyampaikan yang benar. Sebagaimana banyak juga orang tahu sesuatu itu salah, batil, zalim, tidak benar, inkonstitusional. Tapi dia tidak punya daya, kekuatan, dan kemampuan untuk menghindari yang tidak benar itu. Yang terjadi kemudian di masyarakat adalah kerancuan. Bisa saja terjadi yang benar dianggap batil, yang batil menjadi hak. Yang halal dikatakan haram, yang haram menjadi halal, atau setidaknya disamarkan.
kerancuan nilai ini membuat masyarakat menjadi tidak menentu. Oleh sebab itu, keberpihakan kepada yang lemah seperti dianjurkan dalam hadis ini. Warahimat da'if, orang yang bersifat kasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Selain ada pula versi hadis Nabi yang menyatakan, irhamu salasatan minan nas, kasihanilah tiga macam manusia. Dikasihani siapa? Pertama, azizan zalla, orang terhormat yang jatuh hina, pejabat tinggi yang pensiun, terkena post power syndrome. Itu kalau tidak kuat mentalnya, mengalami semacam frozen emotional attitude. Dan itu yang masih menghinggapi para birokrat kita sekarang. Dengar mau ada mutasi, gerasak gerusuk. Cari orang pinter, cari imbah. Salatnya masih menghadap Allah. Tapi urusan kayak begini, cari orang pintar, cari imbah. Jadi, iyyaka na'budu wa imbahna nasta'in. Ini kan tidak konsisten, muhtalif, mencampur aduk yang hak dengan yang batil. Akhirnya, segala macam cara diusahakan. Dia merawat jabatannya bukan dengan prestasi kerja yang baik, bukan dengan kondite karena memang melaksanakan tugas dengan sebagaimana mestinya, tapi banyak melakukan menangi atasan, suap tanah, semir sini, semur situ. Azizan zanna, orang terhormat yang jatuh hina, terkena post power syndrome, tidak sadar hidup ini kok cuma nunggu giliran kan. Ada saat datang, ada waktu pergi, ada hari lahir, ada saat kembali, ada waktu dilantik, ada saat menyerahkan jabatan. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas, hari itu kami putar di antara manusia. Apa yang kekal? Yang tetap adalah perubahan. Perubahan itulah yang tetap itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ghaniyan fadistaqar, orang kaya yang jatuh miskin. Ini kalau tidak kuat mentalnya, bisa gila. Hidup serba ada, sama dengan pejabat tinggi. Datang dihormati, kemana-mana dikawal, tiba-tiba pensiun, nongkrong di warung Tegal, gak ada yang negor. Kalau tidak kuat mentalnya, dia bisa sableng. Orang kaya yang jatuh miskin, biasa hidup serba ada, serba mewah, serba wah. Tahu-tahu dihadapkan oleh kenyataan dia tidak punya apa-apa. Dia bukan apa-apa. Itulah sebabnya kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bukan sebuah ucapan sekadar saat kita menghadapi musibah. Itu kesadaran batin yang paling tinggi dari seorang muslim. Segalanya datang dari Allah. Segalanya akan kembali kepada Allah. Kalau satu saat saya harus melepaskan jabatan yang saya senangi, kenapa harus berat? Bukankah ketika terlahir dahulu tidak ada jabatan yang saya bawa? Kalau saya harus melepaskan harta yang saya miliki, kenapa saya harus berat? Bukankah ketika terlahir ke dunia ini tidak sesen pun uang yang saya bawa? Innalillah, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali juga kepada Allah. Kesadaran moral yang paling tinggi, segalanya dari Allah, segalanya akan kembali kepada Allah. Lalu orang ketiga yang perlu dikasihani kata Nabi, faqihan yul'abu bihil juhal, ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikit lah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik umara adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati umara. Kalau umara mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama kiai? Tentu tidak, paling minta didoakan, minta yang baik-baik.
Tapi kalau Umar membebek, mendekat, menjilat kepada ulama, menjilat, mendekat, membebek kepada Umar, tentu ada samsun, ada sesuatu. Saudara-saudara yang terhormat, saya kembali kepada masalah empat hal yang mendatangkan rahmat Allah tadi, yaitu yang kedua, rahimah dhaif. Orang yang bersifat belas kasih kepada orang-orang yang lemah, keberpihakan kepada rakyat, ini yang diperlukan sekarang. Menumbuhkan, ini akan menumbuhkan trust, kepercayaan. Kita bicara soal kesulitan ekonomi, ini kan masalah yang sudah mendunia, bukan cuma Indonesia, tapi tetangga-tetangga kita sudah hampir sembuh semua. Malaysia sudah sembuh, Thailand sudah sembuh, Filipina sembuh, bahkan Korea lebih menakjubkan. Bukan saja sembuh, tapi dia sudah tidak punya sangkut paut lagi dengan negara donornya, IMF. Sudah diselesaikan hutangnya. Apa yang dilakukan Korea? Membangun semangat kebersamaan. Rakyatnya mengumpulkan emas sekian ton. Pemerintah mengeluarkan obligasi. Kok mau rakyat mengumpulkan emas? Itu tadi. Masih ingat, sopir truk, sopir bus, kenek-kenek nunggu setengah jam di lintasan pintu kereta. Kalau lokomotifnya yang panjang lewat, ada kepuasan batin. Pas, rakyat percaya kepada pemimpinnya. Ini yang perlu ditumbuh kembangkan. Sudah terkumpulah emas sekian ton. Lalu Korea menghidupkan yang namanya home industry. Tulang punggung perekonominya tetap koperasi yang bersifat kerakyatan. Dan dia berhasil bangkit dari kesulitan ekonomi. Rasa kepercayaan itu penting. Karena rakyat merasa pemimpinnya adalah bagian dari mereka. Ini yang Rasulullah saja dituntun oleh Al-Quran. Qul innama ana basyarum mislukum. Katakan kepada mereka Muhammad, aku manusia seperti kau, seperti kalian semua. Apa artinya ini? Jangan menempatkan dirimu di atas yang lain. Jangan pemimpin mendatangi rakyat sebagai sosok penguasa, sebagai sosok malaikat, sebagai sosok sinterklas. Datanglah kepada rakyat sebagai bagian daripada rakyat itu sendiri. Saya tertarik dengan ungkapan Presiden Republik Rakyat Cina pada saat dilantik. Apa katanya? Berikan kepada saya 100 peti mati. Yang 99 akan saya gunakan untuk koruptor di negeri ini. Yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah ungkapan yang menampilkan kesungguhan dan keteladanan. Siapkan 100 peti mati. Yang 99 untuk para koruptor di negeri ini. Yang satu akan saya pakai sendiri kalau kamu lihat saya tidak benar. Sebuah negeri Cina yang nyaris ateis, komunis, mempunyai landasan moral yang begitu tinggi untuk memberantas korupsi, menciptakan pemerintah yang bersih dan berwibawa. Mengapa kita yang berpancasila, yang sila pertamanya ketuhanan yang Maha Esa, yang kita negara walaupun bukan negara agama tetapi negaranya orang beragama, mengapa kita lalu setengah hati terjebak pada bargaining-bargaining cuma untuk melembagakan pribadi, kepentingan golongan paling tinggi, tapi tidak menyentuh kepentingan rakyat banyak? Satu hal yang patut kita renungkan. Saudara, kita teruskan kepada hal ketiga yang mendatangkan rahmat dari Allah itu apa? Wa rafiqa bil mamluk. Orang yang bersikap lemah lembut terhadap mamluk, hamba sahaya, mustad'afin, orang-orang yang tidak berdaya. Pembantu-pembantu di rumah kita sering kita anggap sebagai pembantu. Kita ora pati ngewong ke wong. Tidak memandang orang itu sebagai orang.
bukan sebagai anggota keluarga, tapi pure pembantu. Padahal dicucinya pakaian kita, dimasaknya makanan kita, dijaganya keamanan di rumah kita, di lapnya lantai rumah kita, tidak dia mengeluh walau gaji kecil, hidup lebih banyak kurangnya daripada cukupnya. Yang dimaui dari hadis ini adalah keberpihakan kepada mustadhafin, golongan yang lemah, golongan yang tidak berdaya. Kita bisa bayangkan, hanya 2% saja dari jumlah penduduk Indonesia yang hidup dalam gaya yang begitu luar biasa, menikmati segala macam fasilitas. 98%-nya bergantung kepada yang 2% ini. Mereka yang owner, mereka yang menguasai uang, mereka yang terjebak dalam kredit yang triliunan. Bayangkan saja, ketika aset kita diberitakan 600 miliar di PPPN, tapi kemudian real cost yang sesungguhnya cuma 160 miliar. Terjadi 340 miliar yang dimakap sedemikian rupa. Begitu mudah orang mendapat fasilitas dengan semangat nasionalisme yang hampir tidak ada sama sekali. Ketika terjadi gonjang-ganjing di negeri ini, dengan berobatlah mereka berangkat ke luar negeri dengan segala macam lah. Lalu, what can we do? Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Diperlukan tekad dan keteladanan. Tekad dari kita semua. Betapa seorang presiden Cina yang notabene adalah komunis punya ungkapan moral yang begitu tinggi ketika dia dilantik menjadi presiden. Saya ulangi lagi ungkapan ini karena memang menarik. Berikan aku 100 peti mati, yang 99 akan aku gunakan buat koruptor, yang satu aku pakai sendiri kalau kau lihat aku tidak benar. Ini kan senapas benar dengan pidato pelantikan Abu Bakar As-Siddiq, Umar Ibn Khattab. Kalau kau lihat aku benar, bantulah aku. Kalau kau lihat aku salah, tegurlah aku. Abu Bakar dengan tawadunya mengatakan, "Inni wulitu alaikum wa lastu bi khairikum." Aku telah dipilih untuk memimpin kalian, padahal aku bukan orang yang terbaik di antara kalian. Kalau kau lihat aku benar, bantulah. Kalau kau lihat aku salah, tegur. Dan Sayyidina Umar dengan jujur juga menjawab, "Aku akan menegurmu dengan pedangku." Artinya apa? Jangan main-main dengan jabatan. Jangan main-main dengan jadi pemimpin. Sekedar kepengen dihormati, sekedar kepengen hidup dengan segala macam fasilitas yang serba wah, kemana-mana dikawal orang, dihormati, cuma sebatas itu, lalu tidak punya konsep ke depan membawa rakyat keluar dari kesulitan. Saudara-saudara sebangsa, setanah air dan seiman yang berbahagia, warafiqah bil mamlu, orang yang bersikap lemah lembut kepada orang-orang yang dalam kekuasaan orang lain, budak sahaya, para pembantu, tenaga-tenaga kerja level bawah. Kita bersyukur kalau kita ke Korea, kita ke Hong Kong, tenaga-tenaga kerja kita masih memasuki pasaran menengah. Tapi di beberapa negara lain, yang kita kirim tenaga kerja lapangan ke bawah, itu kan potret dari SDN kita. Yang saya katakan berbentuk lingkaran setan, siklus. Bagaimana kita berharap mendapat pendapatan yang tinggi kalau prestasi kerja kita rendah? Bagaimana prestasi kerja mau tinggi kalau dasar pendidikannya rendah? Bagaimana pendidikan mau tinggi kalau gizi, menu yang dimakan juga kalorinya rendah? Bagaimana mau mendapat menu kalori dan gizi yang tinggi kalau daya beli lemah? Bagaimana daya beli mau kuat kalau pendapatan juga rendah? Berputar di sekitar itu. Oleh karenanya dituntutlah kepekaan dalam situasi sekarang. Sulit-sulitlah, siapa yang tidak sulit? Yang kaya saja mengeluh, konon yang miskin.
Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali tidak saja mengeluh, konon yang miskin. Yang masih punya kerjaan saja mengeluh, konon lagi yang sama sekali tidak punya kerjaan. Hopeless, homeless. Dan ini kesulitan kita bersama. Mari kita berbagi. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhi. Allah akan selalu menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Selama kita utuh, kokoh dan kuat, bersatu sebagai bangsa, tidak ada kesulitan yang tidak bisa kita atasi. Hutang-hutang kita, paling tidak kita bisa minta rescheduling, penjadwalan ulang. Terlalu riskanlah kalau kita minta pemutihan, karena itu memberikan pengumuman bahwa negeri kita bangkrut. Rescheduling. Sumber daya alam kita masih memadai. Banyak terobosan-terobosan yang dilakukan selain membebani rakyat dengan berbagai macam pajak. Pajak ini, pajak itu, pajak ini, pajak itu. Tidak adakah satu upaya selain meningkatkan pajak dengan tambahan hutang dari luar negeri untuk memperbaiki ekonomi ini? Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Selama ini kita gagal barangkali sebagai bangsa oleh karena kita tidak mau menjadi diri kita. Negara kita negara agraris, tapi teknologi kita berorientasi kepada high tech. High tech itu artinya high cost, tetapi sekaligus high risk. Yang kita perlukan teknologi yang mengarah kepada agro. Sebuah karikatur sederhana. Tingkat kesuburan yang paling tinggi di negeri kita adalah di Pulau Jawa. Humus kesuburannya itu sampai 15 meter ke bawah. Sedangkan di luar Jawa rata-rata 15 cm tingkat kesuburannya. Wajar kalau lalu ada lahan berpindah, ladang berpindah. Karena tingkat humus kesuburannya cuma 15 cm dari permukaan. Apa yang kemudian terjadi? Tanah-tanah yang subur di Jawa ini ditanami gedung, ditanami beton. Untuk kepentingan high tech. Lalu sawah kita buatlah di Kalimantan Tengah. Lahan 1 juta hektar. Tanahnya gambut, proyek gagal total, triliunan uang menguap. Entah yang dimakan, entah yang disalah alirkan, habislah akhirnya uang setan dimakan jin. Let's be ourselves. Mari kita jadi diri kita. Sebab hanya orang yang tahu benar dirinya, dia akan bisa menempatkan diri. Tetapi pada saat kita sudah tidak tahu siapa kita, apalagi kita mau jadi orang lain, maka kita tidak akan pernah jadi apa-apa. Jangan di bawah bayang-bayang orang lain. Karena bagaimanapun negara donor mau memberikan bantuan karena kepentingan. Apalagi jangan mau jadi orang lain. Jadilah diri kita, itu yang sejatinya. Semangat gotong royong, kebersamaan, kepedulian. Sebagai budaya yang dimiliki orang-orang tua kita nyaris tercabut dari kehidupan kita. Terjebak euforia, tiba-tiba saja. Atas nama kebebasan, atas nama demokrasi, kita seakan tercabut dari akar budaya kita. Kita yang santun jadi beringas. Kita yang rukun jadi saling mencurigai. Kita yang toleran tiba-tiba bermusuhan. What's wrong? Apa sih sebenarnya? Siapa melawan siapa? Siapa nyurigai siapa? Siapa membunuh siapa? Kita anak-anak bangsa satu tubuh. Yang lahir dari rahim Ibu Pertiwi. Pada layaknya menghadapi kesulitan-kesulitan seperti ini, kita bahu-membahu. Saya ingat almarhum Panglima Besar Sudirman punya ungkapan, tidak ada kemenangan kalau tidak ada kekuatan. Tidak ada kekuatan kalau tidak ada persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin terwujud persatuan dan kesatuan tanpa semangat silaturahmi.
mau menang kita keluar dari kesulitan besar ini, harus kuat. Mau kuat kita, harus bersatu. Mau bersatu kita, hidupkan budaya silaturahmi. Islah, kata orang sekarang, rekonsiliasi, bahasa kerennya. Tidak hanya pada saat memang ada benih-benih disintegrasi, tapi dalam kondisi yang normal. Silaturahmi dilakukan dalam posisi kita sebagai bagian dari rakyat kita. Rakyat memilih pemimpinnya bukan cuma untuk membuka, meresmikan, berkunjung. Berkunjung, meresmikan, membuka, membuka, meresmikan, berkunjung. Rakyat memberikan amanah kepada kita untuk mengubah keadaan ini, membawa mereka ke arah kehidupan yang lebih pasti dan lebih baik. Saudara-saudara seiman, hal keempat, terakhir, yang mendatangkan rahmat dari Allah adalah wa anfaqa 'alal walidain. Orang yang membelanjakan hartanya untuk kedua orang tuanya. Pada skala yang makro, bagaimana generasi muda menghormati generasi tuanya? Satu hal yang pasti, orang-orang tua kita pernah muda dan kita belum pernah tua. Artinya apa? Paling tidak kita bisa menimba pengalaman. Hidup adalah mata rantai yang berkaitan. Sebuah sukses besar mestilah berangkat dari hal-hal sebelumnya. Listrik yang ditemukan Edison, Thomas Alva Edison, mungkin tidak secanggih listrik sekarang. Tapi kapanpun orang bicara listrik, Thomas Edison juga yang kita ingat. Orang-orang tua kita yang telah berjasa membangun negeri ini dengan keringat, air mata, darah, dan nyawa. Hanya bangsa yang besar yang bisa menghargai para pahlawannya. Hanya generasi terhormat yang bisa menghormati orang-orang sebelumnya. Hidup mata rantai yang saling berkaitan. Betapapun hebatnya kita sekarang, kita tetap merupakan produk dari masa lalu. Itu pada skala makro. Pada skala mikronya, menghormati ibu bapak. Tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu keduanya. Dalam hidup kita sering berziarah ke makam-makam yang kita anggap keramat. Tapi sadarkah kita, keramat hidup itu ada di rumah kita, ibu dan bapak kita. Doanya mustajab, sumpahnya pun manjur. Sehingga Nabi ingatkan, ridallah fi ridal walidain, wa syukrullah fi syukril walidain. Ridho Allah dalam keridhaan ibu bapak, murka Allah juga dalam murka ibu dan bapak. Agama mengenal kisah Juraij. Budaya bangsa kita mengenal kisah Simalinkundang. Sebuah potret, tidak ada bahagia bisa ditegakkan tanpa restu dari ibu dan bapak. Ada orang mengungkapkan, kalau orang tua kaya, anak jadi raja. Kalau anak yang kaya, orang tua sering jadi budak. Sukses anaknya di ibu kota, ayolah kak ikut saja ke Jakarta, mak ikut saja ke Jakarta. Sudahlah, tinggal saja di rumah, diam saja, enggak usah kerja apa-apa. Biasa di desa dengan segala aktivitas, begitu ke Jakarta diam, kan tak enak juga orang tua. Akhirnya mulai nyapu-nyapu halaman. Akhirnya tak enak lagi, mulai bantu-bantu ngepel. Dan begitu seterusnya. Berapa banyak pun uang kita belanjakan untuk membahagiakan ibu dan bapak, enggak akan pernah sanggup menebus air susu ibu yang kita minum. Ayah yang pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, kehujanan dan kepanasan untuk membesarkan dan mendidik kita supaya jadi orang. Sering setelah jadi orang, lupa kacang akan kulitnya. Saudara-saudara, sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Mudah-mudahan empat hal yang saya sampaikan pada hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim ini menjadi sumbangan moral untuk lebih meningkatkan kepedulian dan ikut andil dalam memberikan solusi bagi bangsa dan negara tercinta ini. Jumpa lagi di lain kesempatan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.